apakah yang dimaksud lorong gua itu ya, tempat inilah sebuah tempat pertapaan itu ya. Kalau kita mempunyai ilmu-ilmu seperti bisa merasakan aura mistis, pasti sudah merasakan, karena di dekat sini juga ada sebuah situs ya, yang dipercaya masyarakat sebagai tempat bermukimnya ayah angkat ya, ayah angkat Ken Arok. Kita zoom aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya berada di Desa Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menelusuri sebuah peninggalan bersejarah yang berada di sebuah tepi jurang. Nah, seperti ini lokasinya. Kita langsung saja. Kita harus melewati sebuah jembatan dengan pemandangan yang cukup asri. Jadi sungainya sangat dalam sekali ini teman-teman. Kita perlihatkan. Nah, seperti ini. Sangat bagus sekali. Di kanan kirinya bisa terlihat ya teman-teman. Kita terus saja menelusuri. Nanti seperti apa lokasinya dan ada apa di sana? Tetap ikuti keseruan kami. Oke teman-teman, kita akan lanjut menelusuri gua ini ya. Kita masih mencari titik lokasinya berada di mana. Rimbun sekali ini lokasinya. Nah, kita harus menyusuri jalan setapak ini. Sebelah mana yuk? Mana? Nah, ke bawah ini langsung sungai teman-teman. Agak licin ya, kita harus hati-hati. Selain itu juga harus hati-hati dengan ular-ular berbisa. Wow, itu sungai besar ya. Mana mas? Ini ada pancuran air. Jadi kita sekarang sudah berada hampir di ujung sungai ya. Kita akan menuruni teman-teman. Nah, karena aksesnya sangat sulit, kita juga belum tahu yang mana gua yang dimaksud. Karena ini saya menurut informasi masyarakat saja. Nah, kita susuri sungai ini ya teman-teman. Apakah yang dimaksud lorong gua itu ya? Wow, seperti ini keindahan dari sungai ini ya.
Nah, ini merupakan Sungai Purba, kemungkinan seperti itu. Nah, jadi kita sampai saat ini belum menemukan gua yang dimaksud tadi ya teman-teman. Apa maksudnya di bawah sana? Kalau memang di tebing sangat sulit sekali untuk diakses ya, karena saya tidak menjumpai. Ada mungkin juga ceruk ini, lorong gua ini yang dimaksud ya, yang untuk bertapa. Tidak begitu dalam, hanya 5 meter. Ya sepertinya itu ya Mas ya. Iya itu Mas. Nah, karena sungai yang dilalui sangat deras ya teman-teman. Jadi kita tidak berani. Deras sekali ini. Memang sangat sangat indah jika dilihat. Nah, jadi kemungkinan di tempat inilah sebuah tempat pertapaan itu ya. Coba kita senter. Nah, tidak tembus. Karena ini itu ya masih padang. Nah, jadi inilah gua yang dimaksud. Itu ada sebuah cerukan ya di setiap aliran air. Ini entah air saluran irigasi atau persawahan ya di atas, ataukah juga tempat pembuangan itu ya pemasyarakat ya. Nah, mungkin sederas ini ya, tapi ya nggak tahu di atas sana apa, persawahan atau apa. Ini sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi lorong gua ini melebar, tapi berceruk kurang lebih 5 meter. Dan disitulah tempat orang bertapa tersebut. Kalau kita mempunyai ilmu-ilmu seperti bisa merasakan aura mistis, pasti sudah merasakan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pertapaan. Karena di dekat sini juga ada sebuah situs ya, yang dipercaya masyarakat sebagai tempat bermukimnya atau petilasan dari Ayahanda Ken Arok. Ayah angkat Ken Arok. Sangat luar biasa, pemandangannya juga bagus. Karena ini sebuah Sungai Purba ya, samping-sampingnya itu batu yang terbentuk itu sangat indah. Nah, seperti ini. Wow. Ya itu ya mungkin yang dimaksud, tapi tidak bisa kita lewati. Berat sekali ini. Berat banget ini, dalam. Gak bisa, mau lewat manapun gak bisa. Kalau kita nekat sana saja, nanti kesitunya juga sulit ya. Nah, tapi dari sini sudah bisa terlihat teman-teman. Kita zoom aja. Nah, di dalam situ bisa merasakan ya auranya, kegoipan ya atau kesakralan di lokasi ini. Oke, kita balik aja ya, karena aksesnya juga cukup sulit tadi, harus melewati ini seperti hutan. Karena lokasi Malang ini dulunya adalah sebuah hutan ya, karena berkembangnya zaman sudah banyak pembangunan yang cukup drastis. Jadi di atas tadi sudah padat ya, namun ke belakang sini masih seperti hutan dengan ada aliran sungai yang cukup besar sekali. Ya mungkin kembali aja Mas. Buat mana Mas? Situ bisa? Enggak. Enggak bisa. Balik lagi ya Mas ya. Oh ini ya. Banyak loh aliran sungai yang maksudnya aliran air yang turun dari atas sini ya, tebing-tebing ini. Apa pemukiman atau apa ya? Juga ada cerukan di sana. Tiga cerukan. Sangat indah sekali. Jadi kita balik aja. Nah, seperti ini. Seperti di hutan belantara ya Mas ya. Mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kita kali ini. Semoga
teman-teman bisa menikmati ya penelusuran kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu.